Selamat pagi buat teman-teman para petani tomat Nusantara. Saya harap kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat sahabat tani ya. Nah oke, jadi baik teman-teman, pada pagi hari ini kami akan melakukan pemetikan tomat marpel. Nah jadi di mana pada hari ini, yaitu tepatnya hari Kamis tanggal 15 Juli. Nah jadi pemetikan TM Marpel ini teman-teman pada hari ini yaitu pemetikan yang ke-13 kalinya. Nah jadi nanti nanti setelah kami selesai melakukan pemetikan akan kami perlihatkan hasilnya dapat berapa keranjang. Nah teman-teman lihat itu tomatnya ini bergoyang-goyang. Anginnya di pagi ini lumayan kencang teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk hasil petikan yang ke-12 kemarin, yaitu tepatnya hari Senin, ini dia hasilnya teman-teman. Ini prediksi lejo, karena udah pasti noda. Jadi itulah hasil petikan hari Senin kemarin. Nah jadi kalau untuk hasil petikan hari ini, yaitu hari Kamis ini, akan kami perlihatkan hasilnya dapat berapa keranjang dan berapa kilo dalam satu minggu ini serta harganya teman-teman ya. Nah jadi inilah dia penampakan TM Marpelnya. Buahnya masih lumayan banyak ini sahabat-sahabat tadi. Nah itu dia penampakan TM Marpelnya. Oke. Nah, ini buah di tali ke-6, teman-teman. Nah, buahnya masih besar-besar. Nah, ini dia. Dan itu tali ke-6. Nah, ini dia buahnya masih besar-besar teman. Oke, nanti akan kami perlihatkan hasilnya berapa keranjang pada petikan ke-13 ini teman-teman ya. Tetap semangat.
Sahabat tani dimanapun berada, inilah hasil petikan kami dalam minggu ini. Nah, jadi kalau untuk petikan hari Senin, ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kami mendapatkan 9 keranjang. Nah, jadi kalau untuk harganya, nah, jadi total kilonya yaitu 417 kilo dikali harganya yaitu 3.000 per kilonya. Nah, jadi ini untuk petikan hari Senin kemarin, teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk SK-nya yaitu 51 kilo yaitu harga 1.500. Nah, jadi untuk petikan hari Kamis kemarin, teman-teman, kami mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 keranjang. Nah, jadi totalnya yaitu 295 kilo dikali 3.000. Nah, ini sudah naik harganya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk SK-nya yaitu 53 kilo ini dikali 1.500. Nah, jadi inilah hasil petikan kami dalam satu minggu ini. Oke, tetap semangat buat teman-teman.